qissatu Nabiyillah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah salah satu dari putra Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Daud alaihi salatu wassalam satu-satunya nabi yang Allah anugerahkan kerajaan yang tidak dimiliki nabi-nabi atau raja-raja sebelumnya. Dialah satu-satunya nabi yang rangkap jabatan nabi plus raja. Bahkan dianugerahkan Zabur kepada beliau. Beliau sangat dicintai Bani Israel. Maka ketika putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meneruskan tampuk kepemimpinan ayahnya menjadi nabi plus juga raja, maka Nabi Allah Sulaiman pun sangat dicintai Bani Israel karena akhlaknya, keadilannya, ucapannya, hukumnya, dan begitu seterusnya. Bani Israel cocok dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada Sulaiman bukan hanya bahasa manusia, bahkan seluruh hewan-hewan yang bicara dia paham. Mau hewan buas, mau hewan jinak, mau hewan terbang, mau hewan yang berjalan di bumi, Sulaiman paham bahasa mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi Allah Sulaiman dianugerahkan mampu menundukkan bangsa jin. Padahal bangsa jin gaib bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam mampu menundukkan makhluk yang gaib bagi kita, jin. Makanya suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam mengumpulkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, burung-burung, hewan ternak, hewan jinak, hewan buas, dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tairi wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahandanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksud warisan dari Daud itu bukan warisan harta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrisu ma taraknahu sadaqah. Kami semua para nabi, kata Rasul, tidak mewariskan harta. Semua harta kami adalah sedekah. Jadi kalimat wa waritha Sulaiman Daud di sini artinya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mewariskan kepada Sulaiman itu kerajaan dan kenabian. Dan itu keistimewaan yang luar biasa, menggabungkan dua keistimewaan langit dan bumi. Wa qala, kemudian Sulaiman berkata, berkhutbah di hadapan pasukannya itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayrin, telah diajarkan kepada kami bahasa burung. Wa utina min kulli syai'in, dan telah diberikan kepada kami segala sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Tentu ini semua adalah karunia yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ada sebuah asar yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan malikul ardi arba'atun,
raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia itu cuma ada 4. Sulaiman ibn Daud, kemudian Dzulqarnain, kemudian Bukhtun Nasr, kemudian Namrud. Itulah 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Dan para ulama mengatakan la syakka fi anna a'zamahum hukman 'alal itlaq kana Sulaiman. Dan dari 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang paling besar kekuasaannya secara mutlak adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dibandingkan Dzulqarnain ataupun Bukhtun Nasr ataupun Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu punya aturan ketika mentertibkan tentara-tentaranya. Maka dia memiliki aturan yang sangat ketat, yang sangat ketat luar biasa. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa khushira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, bahkan burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib luar biasa. Jadi Sulaiman selalu melihat kondisi bagaimana pasukan dari kalangan manusia, kemudian pasukan jin, kemudian pasukan burung-burung, dan pasukan hewan-hewan yang lainnya. Dan itu luar biasa. Seorang jenderal perang selalu memperhatikan pasukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim ini cukup banyak, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Sulaiman ini di beberapa ayat dalam Al-Quran, di beberapa surat dalam Al-Quran, bahkan belasan ayat menjelaskan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di antara kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama seekor semut. Dan itu disebutkan di dalam surah An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza atau ala wadin namlah qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sampai suatu ketika, ketika pasukan Sulaiman sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Wadi Namlah, memang lembah itu penuh dengan semut di mana-mana, maka dari kejauhan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar pemimpin semut mengatakan kepada rakyatnya, maksudnya rakyat semut itu, wahai para semut, masuklah rumah-rumah kalian, jangan sampai Nabiullah Sulaiman menginjak kalian dan tentaranya, sementara mereka la yash'urun, mereka tidak sadar. Lihat bagaimana semut ini juga beradab kepada Nabiullah Sulaiman dan juga tentaranya. Maka mendengar bagaimana semut ini sangat berakhlak dan beradab, tidak suudan kepada Sulaiman dan pasukannya, dan mengatakan wahum la yash'urun, maka Sulaiman pun takjub dan kemudian tersenyum. Allah katakan fatabassama dhahikan min qawliha, maka Sulaiman pun tersenyum kepada ucapan sang raja semut kepada masyarakat semut itu. Wa qala, dan dia mengatakan rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku, nikmat bisa
paham dengan bahasa-bahasa binatang yang tidak diberikan kepada para nabi, baik sesudah dan sebelumnya. Dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku karena sudah mewarisi kerajaan dan juga kenabian Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai dan kau masukkan aku dengan rahmatmu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah, jarang sekali orang yang Allah anugerahkan nikmat yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang baru diberikan harta saja orang sudah melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada faedah yang sangat besar. Dalam syariat orang dulu, maksudnya para-para nabi yang dulu itu, seorang boleh saja membunuh semut. Seperti yang terjadi pada salah seorang Bani Israel, nabi dari nabi-nabi Bani Israel, disebutkan dalam sebuah hadis, qarasat nabiyan minal anbiya'i namlah fa'amara biqaryatin namli fa'ahrakat fa'ahallahu ilaihi an qarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel digigit oleh seekor semut. Maka dia marah. Kemudian dia mengambil api dan hendak membakar satu penduduk semut dalam sarangnya. Maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut dengan diturunkan malaikat. Kemudian menegurnya, kenapa engkau akan membakar satu kampung semut sementara yang menyakiti hanya satu semut saja? Kalau itu yang kau lakukan, kau salah. Cukup bunuh yang menyakitimu. Dari sini kata para ulama, dalam syariat dulu membunuh semut itu boleh, tetapi yang menyakiti saja. Maksudnya membunuh dengan cara membakarnya. Tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, tidak boleh kita ini membakar semut dengan api. Karena Rasul mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam paham dengan bahasa semut. Di sana ada kisah-kisah lain tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan semut. Tetapi kisah ini tentu sebagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak tercantumkan dalam kitab-kitab induk Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani Israil wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak perlu diceritakan. Maka sebagai pengetahuan saja, kita akan ceritakan beberapa kisah tentang kisah Nabi Allah Sulaiman dengan semut dalam beberapa kisah. Pertama, suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam duduk jalisan ala syatil bahri, duduk di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat semut membawa habbah qamhin. Semut ini membawa satu butir gandum. Tiba-tiba kemudian mengarah ke sungai tadi. Rupanya dalam sungai itu ada kodok, sudah menganga mulutnya. Tiba-tiba semut itu masuk ke mulut kodok itu. Kemudian kodok ini nyelam sampai ke dasar sungai. Nabiullah Sulaiman memperhatikan semut itu, takjub. Takjub sama sekali. Kok ada semut bawa sebiji gandum, kemudian masuk ke mulut kodok, kemudian kodoknya masuk ke dalam air. Kemudian setelah satu jam Nabi Allah Sulaiman perhatikan, tiba-tiba kodok itu muncul lagi. Kemudian menganga kembali, semutnya keluar dari mulut kodok itu. Maka Sulaiman pun kemudian menghampiri semut itu. Kemudian bertanya. Kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada semut itu, dari mana kau pergi membawa satu butir gandum itu?
kau masuk ke mulut kodok, kemudian kau nyelam bersama kodok, kemudian kau muncul lagi ke permukaan. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, inna fi qa'ril bahri alladhi tarah sakhratun mujawwafa wa fi jawfiha dudatun amya wa qad khalaqahu Allah ta'ala hunalik. Wahai Nabi Allah Sulaiman, di dasar sungai itu ada sebuah batu yang berongga di dalamnya. Di dasar batu itu ada dud semacam ulat dan dia buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa mampu mencari rizki. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku agar aku memberikan perantara rizkinya karena dia tidak sanggup mencari rizki. Dan kodok itulah sebagai wasilah menghantarkan diriku untuk memberi makan ulat yang dalam dasar sungai itu. Dan alhamdulillah air itu tidak membadaratkan diriku sampai aku mampu untuk memberi makan dud tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya pada sang semut itu, wa hal sami't laha min tasbih? Apakah engkau mendengar bahwa ulat yang buta yang ada dasar sungai itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sang semut mengatakan, ya innaha taqul, dia mengatakan, ya ma la tansani fi jawfi hadhihi sakhrati tahta hadhihi lujjah bi rizqika la tansa ibadaka al mu'minin bi rahmatika. Maka dia mengatakan, wahai zat yang tidak pernah melupakan diriku, yang berada di rongga batu di bawah sungai ini, berikan rizki kepadaku dengan rahmatmu. Maka Nabiullah Sulaiman takjub dengan kisah ini. Bagaimana dud semacam ulat di dalam sungai, dalam batu yang berongga itu bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu itu sumber tasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Makhluk Allah bertasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kisah ini kisah Israiliyat, tidak terdapat dalam kitab-kitab sunnah, hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian kisah yang kedua masih kisah Israiliyat. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam berjumpa dengan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, kam yakfika minat ta'am fil amil wahid? Berapa lama kau bisa bertahan dalam setahun dari makanan yang Allah rizkikan kepada? Maka kemudian sang semut mengatakan, yakfini thalatha habbatin min qamhin aw syair. Kalau bagiku, kata semut ini, mencukupkan 3 butir gandum itu sudah cukup untuk kumakan dalam setahun. Faqama Sulaiman alaihi salatu wassalam wa akhadha hadhihi an-namlah thumma wada'aha fi 'ulbatin wa wada'a ma'aha 3 habbat min al-qamh. Maka Sulaiman pun kemudian berdiri mencari botol. Kemudian dilubangi botol itu untuk supaya hawa masuk. Diambilnya semut itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian diambilnya 3 butir gandum dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian setelah 1 tahun sempurna, Nabiullah Sulaiman kembali untuk melihat semut yang ada dalam botol itu. Kemudian dilihatnya semut masih hidup, dan dilihatnya tidak habis. 3 butir itu tidak habis dalam setahun, rupanya cuma 1.5 butir dihabiskan. Yang 1.5 butir lagi tidak habis dimakan. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada sang semut, Anti takulina 3 habbat fil amil wahid, falimada akalti habbatan wa nisf? Dulu 1 tahun yang silam kau katakan
dalam satu tahun ini cukup bagimu 3 butir gandum. Tapi kenapa kau sisakan 1.5 butir dan kau makan 1.5 butir yang lainnya? Lihat bagaimana semut mengajarkan tawakal kepada kita. Faqalat, maka semut ini mengatakan, ya Nabi Allah, lama kuntu harratun taliqatun kuntu a'lam anna rizki alallahi fala yansani wa amma lamma kana rizki alayka anta khashita anta wa amma lamma kana rizki alayka fa ana khashitu antansani. Maka sang semut mengatakan, wahai Nabi Allah, ketika aku tidak berada dalam botol itu, aku bebas ke mana-mana. Maka aku tahu rizkiku ada pada tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak mungkin melupakan diriku. Ya, karena Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali ada rizkinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kau masukkan aku ke dalam botol, maka aku tahu rizkiku ditanggung dirimu. Karena aku tidak bebas mencari rizki kemana-mana, aku tidak bisa keluar dari botol ini. Makanya aku hanya memakan 1.5 butir dan membiarkan 1.5 butir yang lainnya, karena takut engkau tidak datang dan kau lupa kepada aku. Subhanallah. Ya, pelajaran yang luar biasa. Semut mengajarkan tauhid, mengajarkan tawakal kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang lainnya. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ditimpa kaumnya dengan paceklik yang berkepanjangan. Tanah sudah retak, kering, kelontang, tidak ada hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman mengajak pasukannya untuk istisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Berangkatlah mereka ke tanah lapang. Dan Sulaiman bergerak duluan. Rupanya Nabi Allah Sulaiman melihat banyak semut yang terlentang mengarah ke langit seolah-olah berdoa meminta hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pasukannya, irji'u ila buyutikum qad kufikum bidu'ain namla. Kembali ke rumah-rumah kalian. Kita tidak perlu meminta hujan lagi karena sudah mencukupkan permintaan semut-semut itu, sebentar lagi akan turun hujan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama semut-semut itu. Kemudian kisah berikutnya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama hudhud, burung hudhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul naml, wa tafaqqadat tayra faqala mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin law adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultani mubin. Kebiasaan Nabi Allah Sulaiman, sekali lagi dari awal saya katakan, adalah orang yang paling teratur di dalam mengatur tentara-tentaranya, baik tentara manusia, tentara jin, tentara hewan-hewan, termasuk burung-burung. Sudah ada barisan-barisan tertentu. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam bergerak untuk berjihad, ketika itu Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya kehabisan air. Maka yang biasa mencari air adalah hudhud. Makanya sebagian ulama ataupun mufassirin mengatakan bahwa hudhud ini seorang muhandis, seorang insinyur. Jadi tugasnya terbang ke langit, kemudian dari langit dia akan melihat ada air atau tidak. Kalau ada air, maka kemudian diberitahu kepada Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman akan memerintahkan jin untuk melobangi dan mengorek tempat itu, kemudian keluar sumber air. Lah, ketika itu burung hudhud tidak ada. Ketika hendak ditugaskan, tidak hadir pula dia. Makanya kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, ma liyala aral hudhud, kemana hudhud, aku tidak melihat. Amkana minal ghaibin, ataukah dia sengaja tidak hadir dalam barisan ini. Kata Sulaiman,
La'u'adzibannahu azaban syadidah. Awas saja kalau dia sampai tidak datang dan tidak hadir dalam barisan itu, aku akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Aula azbahanna, atau aku akan potong dia, akan sembelih dia. Aula ya'tiyani bisultani mubin, atau mungkin ada alasan lain. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bukan raja diktator. Dia memberikan beberapa pilihan. Kalau seandainya dia punya bukti, maka akan dimaafkan. Punya uzur, akan dimaafkan. Tapi kalau tidak, lihat, pantas disembelih atau hanya disiksa saja. Dan ini menjadikan pasukan Nabi Allah Sulaiman itu betul-betul tertib, karena ada aturan di situ. Tiba-tiba famakatha ghaira ba'idin, tiba-tiba Hudhud sudah datang saja. Kemudian Hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'il yakin. Dia mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, aku mengetahui pengetahuan yang kau tidak ketahui, dan aku baru saja datang dari sebuah negeri Saba dengan berita yang sangat meyakinkan. Bayangkan, negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Sementara Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya ada di Palestina. Menunjukkan bahwa Allah anugerahkan kepada Hudhud ini mampu terbang dengan cepat. Tentu Hudhud di zaman Sulaiman berbeda dengan Hudhud di zaman sekarang. Mampu dia terbang ke Palestina, dari Palestina ke Yaman, balik lagi ke Palestina. Kemudian dia bercerita apa yang ia lihat dari kerajaan itu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'adzim. Wahai Nabi Sulaiman, aku mendapati raja negeri Saba ini bukan laki-laki tapi perempuan, dan diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Akan tetapi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi sayang, aku melihat kaumnya, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amal-amal mereka. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun, sehingga terputus dari jalan Allah dan mereka tidak dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Sulaiman pun diceritakan tentang apa yang dilihat Hudhud terhadap raja atau Malikus Saba, Raja Balqis yang menguasai kerajaan Saba. Tetapi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak langsung membenarkan kabar itu. Maka dia mengatakan, qala sanangdur asadaqta am kunta minal kadhibin. Tunggu dulu, kabar kamu ini benar atau salah? Lihat bagaimana Sulaiman hendak tabayyun. Kau ini membawa berita benar atau berita dusta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhhab bikitabi hadza fa'alqihi ilaihim tsumma tawalli anhum fa'ndur madza yarji'un. Sudah gini saja, bawa suratku kepada negeri Saba itu, kau hantarkan suratku kepada mereka, kemudian kau lihat-lihat kira-kira apa balasannya. Akhirnya kemudian, setelah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis surat kemudian memberikan kepada Hudhud, kemudian di antara isi surat itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, jangan sampai kalian sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Maka burung Hudhud ini pun membawa surat itu, akhirnya kemudian dijatuhkan di kerajaan Saba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika surat itu sampai di kerajaan Saba dan diterima oleh ratunya Ratu Balqis, maka Ratu Balqis membaca surat itu. Kemudian dia pun mengumpulkan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun.
Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam majlisku. Kemudian datanglah para pembesar kerajaan Saba ini dipimpin rapat Ratu Balqis secara langsung. Kemudian dibacakan surat daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'shin syadid wal amru ilaiki fangduri madha ta'murin. Kita ini memiliki kekuatan besar, keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau mereka, maksudnya Nabiullah Sulaiman, hendak perang, kita perang. Kita tunjukkan kekuatan kita kepada dia. Akan tetapi keputusan berada di tanganmu wahai sang ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan. Jadi para pembesar itu maunya kekuatan dilawan kekuatan. Tetapi Ratu Balqis ini berakal. Qalat, dia mengatakan, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri perang, barang tentu mereka akan membinasakan dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Karena kalau seandainya kalah akan jadi tawanan, bahkan akan jadi budak, sebagai yang terbunuh dan dihinakan. Dan demikianlah yang akan mereka lakukan juga kepada kita. Akhirnya kemudian Balqis pun berpikir untuk memastikan apakah yang mengirim surat itu seorang nabi, betul-betul nabi, ataukah hanya gertak sambal saja mungkin bahasanya. Kemudian dia mulai berpikir sampai mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah yang sangat besar, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Sudah gini saja, kita coba berikan hadiah kepada dia. Kalau dia menerima hadiah itu, berarti sama saja dengan raja-raja yang lainnya. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, ini bukan raja biasa, dia tidak menghendaki itu. Kemudian diutuslah beberapa orang pasukan dari Saba menuju Palestina membawa hadiah yang sangat besar untuk diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atanillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika para utusan itu menyampaikan kepada Nabiullah Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberikan harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalikan hadiah ini kepada ratu. Kemudian Sulaiman mengancam dan mengatakan, irji ilaihim falanaktiyannahum bijunudillah kibalalahum biha walunikh walanukh rijannakum minha adillatan wahum sagirun. Kembalilah kalian kepada mereka, balik kalian ke kerajaan kalian. Sungguh kami pasti akan datang kepada kalian dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka dari negara itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang sangat hina. Diancam. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabiullah Sulaiman mulai membuktikan ancamannya. Dia kumpulkan semua pasukan-pasukan pilihannya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Maka pasukan khusus dari kalangan manusia, jin dan binatang, mereka pun menawarkan ide kepada Nabiullah Sulaiman.
Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, maka sungguh aku adalah jin yang sangat kuat. Ah, itu gampang. Serahkan tugas itu kepada aku, kata jin ifrit. Biar aku yang memindahkan istana itu di hadapanmu sebelum kau berdiri. Subhanallah. Lah kekuatan jin. Kemudian yang lain juga bangkit dan mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfu. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawamu singgasana Raja Balkis kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka Nabiullah Sulaiman memilih yang tercepat. Sebelum dia berkedip, istana itu sudah harus ada di hadapannya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Maka ketika betul-betul singgasana Balkis dipindah oleh orang yang Allah anugerahkan ilmu ini, maka Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam memuji Allah dan mengatakan, ini semua karunia yang Allah anugerahkan kepada aku. Allah hendak menguji diriku, apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur ataukah menjadi hamba Allah yang kufur. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya itu manfaat bagi dirinya. Tapi bagi siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya lagi maha karim, maha pemurah. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman tidak lupa akan kuasa Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka akhirnya Sulaiman pun ketika melihat istana itu sudah ada di hadapannya, Nabi Sulaiman ingin merubah istana Ratu Balkis itu supaya ketika Ratu Balkis datang dia tidak mengenali istananya, dirubah sedikit. Maka disebutkan Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan lihat apakah dia Ratu Balkis mengenali istananya kembali ataukah tidak mengenali lagi. Falamma ja'at qila ahakada arsyu qalat ka'annahu hu wa utinal ilma min qibal min qabliha wa kunna muslimin. Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakan kepada dia, lihat istana yang kau masuk ini serupa enggak dengan istanamu, karena sudah dirubah sedikit masalahnya. Maka Balkis mengatakan, seolah-olah iya, kayaknya ini istanaku. Tapi dia ragu-ragu. Dan dia Balkis pun berkata, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ratu Balkis ini datang dengan pasukannya ingin melihat apakah yang mengancam dirinya itu memang seorang nabi, seorang raja besar, memiliki pasukan dan istana yang luar biasa, ataukah hanya raja-raja biasa. Makanya dia datang dengan pasukannya. Jadi ketika dia masuk ke dalam istana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, di bawah istana itu ada sungai. Ketika dia masuk ke dalam istana itu, dia tidak sadar menyingkap pakaian sehingga nampak betisnya, disangka dia akan masuk ke dalam air di sungai itu. Dia tidak tahu bahwa sungai itu berada di bawah kaca. Kaca, kemudian di bawahnya sungai. Nampak ikan, nampak macam-macam di situ. Makanya ketika Nabi Sulaiman mengatakan kilalaha, dikatakan kepada Balkis, udkhuli, masuklah as-sarha, masuk ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibat khulujjah wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepada Ratu Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Ratu Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar.
dan disingkapkan penutup sehingga nampak betisnya, kata Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca saja. Kaget dia, dia baru pertama melihat ada istana seindah, semegah, sebesar itu. Baru dia mengakui bahwa ini bukan raja biasa, bukan, dia seorang nabi. Makanya dia mengatakan, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balkis beriman dan seluruh masyarakat Saba beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Lihat bagaimana terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan hidayah kepada manusia itu disebabkan oleh seekor burung. Sebab itulah maka Islam melarang untuk membunuh burung hudhud, karena sebab dia satu kerajaan beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu diantara kisah Nabiullah Sulaiman bersama hudhud. Ada kisah yang lain yang menarik dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah surat, suratus Sad ayat 30-35, beberapa kisah juga tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antaranya kisah Nabiullah Sulaiman bersama kuda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab id uridu alaihi bil asyi as-safinatul jiyad qala faqala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafika massan bis su'i wal a'nab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepada Nabi Dawud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah azza wa jalla. Tentu seorang orang tua dianugerahkan anak yang saleh, luar biasa bahagianya. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda itu yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai dia tidak sadar matahari mulai terbenam. Maka Sulaiman pun kemudian marah kepada kuda-kuda yang sudah melalaikan dia dari solat, bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda tersebut. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam dicintakan dengan kuda karena dia memang suka berjihad, berperang. Maka dia suka dengan kuda-kuda. Kudanya Sulaiman itu banyak, ribuan. Karena itu bagian daripada pasukannya. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman sedang membariskan kuda-kuda itu karena kesukaan dia kepada kuda yang baik gitu ya. Dia bariskan kuda-kuda itu, tidak sadar kalau seandainya ketika dia membariskan kuda-kuda itu kemudian mengusap satu persatu, merapihkannya, rupanya dia dilupakan dari sholat di waktu petang, sholat sebelum terbenam matahari. Ketika kemudian matahari terbenam diingatkan bahwa dia belum sholat. Akhirnya dia marah sama kuda-kuda itu. Kemudian dia meminta agar kuda-kuda itu didekatkan kepadanya dan dia sembelih semua kudanya karena disebabkan sudah melalaikan dia dari sholat sebelum terbenam matahari. Subhanallah. Bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak mau ada hal-hal yang menyebabkan lalainya dia beribadah kepada Allah azza wajalla. Banyak di antara kita sudah tahu perkara itu melalaikan, masih juga kita lakukan. Sudah tahu pekerjaan itu bisa melalaikan dari zikir kepada Allah, masih juga kita kerjakan. Tapi lihat, ini pelajaran besar dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena kuda-kuda itu, walaupun Sulaiman sangat cinta dengan kuda-kuda itu, karena melalaikan dari ibadah kepada Allah, disembelih semuanya, disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dari sini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala gantikan kepada Sulaiman yang jauh lebih baik daripada kuda-kuda itu. Apa?
Allah tundukkan angin kepadanya. Jadi biasanya dia menunggang kuda, kuda yang sangat cepat gitu ya. Akhirnya Allah ganti dengan menunggang angin sehingga dia bisa merintahkan angin itu kemana saja dia sukai. Makanya kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam setelah menyembelih kuda-kudanya dan dia tidak punya tunggangan lagi karena semua disembelih dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin, sebagai gantinya Allah tundukkan angin sebagai kendaraannya. Dan anehnya setiap Nabi Allah Sulaiman naik angin itu tidak membuat dia jatuh. Dia bisa terbang sesuka dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada kaidah dalam Islam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairu minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama kuda. Tetapi sebagaimana manusia yang lain, Sulaiman juga terfitnah. Dia manusia sama dengan kita, tetapi Allah anugerahkan kepada dia kelebihan berupa kerajaan dan kenabian. Apa fitnahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anab." Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tiga penafsiran yang disebutkan para ulama. Pertama, bahwa dikisahkan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam suatu ketika dia memiliki istri. Tapi tanpa sepengetahuan istri yang satu ini, dia menyembunyikan kekufurannya. Tapi memang wanita cantik, Sulaiman suka dengan istri ini. Jadi kebiasaannya Nabiullah Sulaiman ini kalau masuk ke dalam kamar mandi hammam, maka dia mencopot cincinnya, kemudian disuruh memegangnya. Setelah keluar dari kamar mandi, kemudian diambil lagi cincinnya. Allah takdirkan datang syaitan menyerupai Sulaiman, kemudian meminta cincin itu. Karena dia tidak tahu itu adalah jelmaan daripada jin, dikasihkan pula cincin itu kepada jin tadi. Padahal kekuasaan Nabiullah Sulaiman dalam menundukkan perkara-perkara itu ada di cincin itu. Akhirnya kemudian ketika dia memakai cincin itu, kemudian dia naik ke singgasana Sulaiman, kemudian dia berduduk. Dia memerintahkan masyarakat Sulaiman, jin ini itu, tetapi aneh karena tidak sebagaimana hukum yang selalu diperintahkan Nabi Sulaiman. Ini agak aneh, banyak diingkari oleh masyarakat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya karena itu bukan Nabi Allah Sulaiman, itu jelmaan jin. Akhirnya Sulaiman pun dia datang dan mengatakan, "Saya lah Sulaiman, bukan dia." Tapi orang-orang, jin-jin dan juga pasukan-pasukan dari kalangan binatang tidak percaya karena tidak memiliki cincin, dan cincinnya ada pada jin yang menyerupai Sulaiman itu. Dari situlah kemudian Nabi Allah Sulaiman berusaha untuk mengambil kembali. Ada yang mengatakan selama 40 hari baru dia berhasil mengambil cincinnya kembali dan mengembalikan singgasananya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, dan tentu ini kisah Israiliyat ya. Penafsiran yang kedua bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam suatu ketika pernah bersumpah. Jadi dia itu kan memiliki banyak istri, 100 istri. Dia bersumpah dalam satu malam itu dia hendak menggauli 100 istrinya. Dan dia bercita-cita dari 100 istrinya hamil dan semuanya terlahir sebagai para mujahidin fi sabilillah. Itu cita-citanya. Dia ingin menggauli dalam satu malam semua istrinya, kemudian hamil, kemudian melahirkan semua anak laki-laki dan semua menjadi para mujahidin. Itu keinginannya. Tetapi Nabi Allah Sulaiman dilupakan mengucapkan insyaallah.
maka dia gilir seluruh istrinya, 100 istri itu dalam satu malam. Rupanya tidak ada satupun yang hamil kecuali satu orang. Itu pun saat melahirkan separuh manusia dan separuh bukan, karena tidak punya kaki. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diuji agar dia jangan memastikan sesuatu kecuali setelah mengucapkan insyaallah. Kemudian penafsiran yang ketiga, suatu ketika Nabi Sulaiman sakit sehingga tidak bisa bangkit dari tempat pembaringannya menuju singgasananya. Akhirnya kemudian ada syaitan duduk di singgasananya. Dan itu fitnah bagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat ini, wa laqad fattanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak dalam kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia baru bertobat mengakui kesalahannya. Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam setelah tragedi fitnah itu. Qala rabbi gfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahab. Ya Allah, ampunilah akan dosa-dosaku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi segala nikmat yang anugerahkan kepadaku. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi suatu ketika ifrit dari kalangan jin pernah mengganggu Rasul dalam solat. Maka Nabi SAW kemudian menangkap leher ifrit itu kemudian mencekiknya sampai akhirnya keluar air liurnya dan jatuh ke tangan Rasul, dan Rasul merasakan rasa dingin dari liur jin ifrit itu. Kalau ada yang mengatakan bukankah jin terbuat dari api, kenapa liurnya dingin? Kita katakan yang terbuat dari api itu asal penciptaan jin, sebagaimana Adam dari tanah, tetapi anak turunannya tidak kan? Ya. Sebagaimana kaca terbuat dari beberapa kerikil dan pasir, tapi kalau kaca dipecahkan apakah kemudian kembali menjadi tanah dan kerikil? Kan tidak juga. Itu asal penciptaannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan laqad hamamtu an arbitahu ala jambi sariyati min sawaril masjid. Aku sebenarnya menginginkan untuk mengikat jin itu, jin ifrit itu, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid supaya menjadi mainan anak-anak dan penduduk Madinah. Akan tetapi tidak jadi lakukan Nabi SAW karena teringat dengan doa Nabi Allah Sulaiman, Rabbi gfirli wahabli mulkan layam bagi li ahadi min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggalku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi atas semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berkuasa menjadi nabi dan rasul, dan setiap nabi tentu mendakwahkan dakwah tauhid, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut, dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugas mereka sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi mendakwakan dakwah tauhid, termasuk Nabi Allah Sulaiman. Maka dalam bentuk mentauhidkan Allah, ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menjadi raja dan nabi, dia mengancam kepada tukang-tukang sihir yang mempraktekan sihirnya akan dibunuh. Dan Nabi Allah Sulaiman menggerakkan pasukannya untuk merampas seluruh kitab-kitab sihir yang ada pada tukang-tukang sihir. Maka bergeraklah pasukan ke penjuru dunia untuk mengambil semua kitab-kitab sihir agar jangan ada satupun yang mempelajari kitab-kitab itu. Kemudian diletakkan di satu sunduk, di satu kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian dia mengancam siapapun yang mengambil kotak ini dan dia seorang jin, maka pasti terbakar.
Tetapi siapapun yang memilih kotak ini dari kalangan manusia, kubunuh dia. Maka sejak saat itu, tidak ada satupun jin yang berani menyentuh kotak itu dan tidak ada satu manusia pun yang mendekatinya. Sehingga menggugurkan seluruh para dukun. Tidak ada dukun-dukun lagi yang berani mempraktekan perdukunannya. Subhanallah. Tetapi orang-orang Yahud justru menuduh Sulaiman alaihi salatu wassalam yang mempelajari sihir untuk menyihir orang-orang, sehingga mereka mengatakan Sulaiman itu kafir. Maka Islam membantah dan mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir. Kemudian masuk pada cerita Harut dan Marut, dan itu kisah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, lah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Masjid di dunia ini yang mulia hanya tiga: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lah yang pertama dibangun Masjidil Haram oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Dan yang ketiga, Masjid Nabawi dibangun oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara keutamaan tentu Masjidil Haram lebih utama dibandingkan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi lebih utama dibandingkan Masjid Al-Aqsa, karena kita lihat dari segi pahala orang yang salat dalamnya. Siapa yang salat satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 500 atau 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Tapi secara pembangunan, maka Aqsa kedua, baru setelah itu Nabawi. Yang pertama Masjidil Haram. Nah, setelah kemudian Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang dicari-cari Haikal ini, bangunan yang asal yang pernah dibangun Sulaiman oleh orang-orang Yahudi Israel. Karena ada sebuah keyakinan, kalau seandainya Haikal Sulaiman, bangunan asli Masjidil Aqsa, kemudian sudah tampak pondasinya, kemudian dirobohkan Masjidil Aqsa dalam pelebarannya, kemudian dikembalikan kepada Haikal yang asli, maka orang-orang Yahudi meyakini akan datang penolong bagi mereka. Itu keyakinan mereka, dan itu keyakinan batil. Intinya bahwa Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Sa'alallahu hukman yusadifu hukmahu. Pertama, Nabi Sulaiman meminta hukum yang selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan permintaan pertama. Kemudian yang kedua, sa'alallah mulkan layam bagi li ahadin min ba'di. Dia meminta sebuah kerajaan yang tidak dimiliki siapapun sepeninggalnya, dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta juga alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salah, bahwa siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali salat. An yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladat humuhu. Keluar dari masjid sudah hilang semua dosa-dosanya. Dan Rasul mengatakan wa arju an yakuna qad utiyahu thalitha, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga. Dan Rasul pernah salat di Masjidil Aqsa pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kita masuk pada wafatnya. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Allah katakan falamma qadayna alaihil maut ma dallahum ala mautihi illa dabatun dabatul ardi ta'kulu min sya'atahu. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adhabil muhin. Maka tatkala kami putuskan akan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali rayap yang menggerogoti tongkatnya.
ketika Sulaiman kemudian tersungkur, jatuh, dan semua orang, jin, binatang tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia, maka jin-jin itu kemudian mengatakan, seandainya mereka tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan berada dalam azab yang sangat dihinakan. Kalau tahu Sulaiman meninggal, kami ngapain bekerja lagi, mungkin bahasa seperti itu untuk Nabi Sulaiman yang sudah mati. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya selalu menyendiri di Baitul Maqdis yang sudah dibangunnya, dan beliau tidak pernah keluar dari mihrabnya berhari-hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1 tahun tidak keluar dari mihrabnya. Dia hanya menyuruh orang untuk mengantar makanan dan terus sholat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lah pada hari pertama kemudian dia melihat di dalam Baitul Maqdis ini ada tumbuh pohon. Kemudian dia memandangi pohon tersebut dan berkata, siapa namamu? Jadi berkata kepada pohon, siapa namamu? Maka pohon itu mengatakan, namaku ini. Jawab pohon itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, melihat pohon yang lain, kamu siapa namanya dan apa fungsimu? Maka pohon ini mengatakan, aku namanya si ini dan fungsiku sebagai obat-obatan. Lalu pada akhirnya Nabi Sulaiman melihat satu pohon yang tumbuh. Kemudian ketika ditanya siapa namamu, dia mengatakan Khurubah. Khurubah itu artinya pohon perusak. Lalu Nabi Sulaiman bertanya siapa namamu, dia mengatakan saya Khurubah, pohon yang akan merusak. Maka Sulaiman terkejut ketika menjawab, melihat jawaban pohon itu, dan dia mengatakan, apa maksudnya perusak? Maka dia mengatakan, aku tumbuh untuk merusak masjid ini dan juga akan merusak kekuasaan. Dari situ Sulaiman terkejut, kemudian mencabut pohon itu, kemudian menanam di dinding miliknya. Tiba-tiba kemudian Sulaiman masuk ke mihrab, berdiri salat dengan memegang tongkatnya. Rupanya di saat itulah Nabiullah Sulaiman didatangi malakul maut, kemudian dicabut nyawanya sementara dia sedang memegang tongkatnya. Dan kita tahu seorang nabi itu kematiannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dimakan bumi, sehingga jasadnya utuh seperti itu memegang tongkat berhari-hari, berbulan-bulan, sampai genap 1 tahun, dimatakan 2 tahun, karena memang masjid itu masih berlantaikan tanah, tentu banyak rayap. Maka rayap itu kemudian menggerogoti dari bawah tongkat Sulaiman, kemudian makin atas, sampai kepada tongkat yang paling ujung yang dipegang Nabiullah Sulaiman. Ketika sudah tidak lagi bertelekan dengan tongkat itu, dia pun roboh. Maka manusia tahu, jin tahu, hewan-hewan tahu bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardh ta'kulu min sa'atahu. Maka tatkala kami putuskan kematian kepada Nabiullah Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan akan kematiannya kecuali rayap-rayap bumi yang memakan tongkatnya. Subhanallah. Dia meninggal saat solat dicabut ruhnya. Begitulah pelajaran. Jangan sampai kita meninggal kecuali atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu alamat dari husnul khatimah. Jangan sampai kita meninggal di tempat-tempat maksiat atau sedang bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Tetapi sekali lagi, riwayat ini tentu riwayat Israiliyah. Maka kita hanya memegang kepada zahir daripada ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kisah singkat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu siapakah Nabi setelah Nabiullah Sulaiman? Bagaimana kondisi Bani Israel setelah wafatnya Sulaiman? Karena kita tahu bahwa jaya-jayanya Bani Israel itu ketika tampuk kepemimpinan dipegang oleh ayahnya Sulaiman, Daud alaihi salatu wassalam, dan yang paling kuat di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi setelah wafatnya Sulaiman? Maka kisah ini akan bersambung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan
kesabatan kepada kita, istiqomah kepada kita untuk tetap mempelajari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat kisah para Nabi dan Rasul. Kita ambil dan petik pelajaran yang berharga, karena sekali lagi bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran semua benar dan tidak ada yang dusta. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.